Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ya di channel youtube Ripgo Channel Pada video ini saya akan membagikan tentang proses Cara pembuatan dan pengambilan minuman legen Minuman yang banyak sekali manfaatnya ya Minuman khas dari kota kami yaitu kota Bumi Wali, kota Tuban Ikuti terus ya videonya sampai selesai Check it out

Oke okay guys, saatnya kita mendaki nih guys ya. Tapi ini bukan mendaki gunung ya. Ini kita mendaki pohon lontar. Ya pohon ini guys yang bisa menghasilkan legen. Yuk kita lanjut sampai ke puncak pohon lontar. Lanjut. Ya, ini kita sudah berada di atas. Di sini enggak kalah di gunung guys, udaranya sangat sejuk. Spoy spoil lah di atas. Mungkin ketinggiannya ya sekitar 20 meteran lah. Oke lanjut. Ya, ini guys namanya bunga lontarnya. Ya, ini yang menghasilkan legenda. Tapi dia tidak langsung bisa mengeluarkan air legennya ada proses-prosesnya nah ini prosesnya yang disebut ngadek lah kalau apa ya mungkin diperah kayaknya itu enggak susu ini di sini namanya digade ini dipijat-pijat biasanya proses ini 3-4 hari belum dia bisa mengeluarkan itu pun keluarnya nggak langsung banyak sedikitlah mungkin satu mingguan gitu baru ada isinya oke pantau terus ya Nah ini yang sudah jadi guys Bunga lontarnya yang sudah berhasil mengeluarkan air legen Ya tinggal kita iris Biasanya turunnya dua kali Untuk legennya itu Pagi Sama sore Kalau sudah seperti ini sudah nggak perlu lagi di gade Atau seperti proses yang tadi ini tinggal iris Ya, dia sudah keluar air leganya legen yang sangat nikmat jos pokoknya legen asli khas kota kami kota Tuban dan manfaat air legen memiliki manfaat yang luar biasa ya guys meskipun belum banyak diketahui oleh banyak orang yang perlu diperhatikan yakni dengan segera meminum air legen yang telah disadap dari pohonnya air legen tidak dapat bertahan lama ya guys seperti air kelapa jika penyimpanannya kurang tepat air legen hanya dapat bertahan selama beberapa jam saja dengan penyimpanan yang benar air legen dapat bertahan selama dua harinan lah hal ini disebabkan karena aktivitas mikroba yang ada dalam air legen dapat melakukan proses fermentasi air legen dengan cepat. Air legen yang telah mengalami proses fermentasi dapat berubah menjadi toa ya guys. Yang memabukkan bukan lagi air legen yang manis. Dan untuk manfaatnya sangat banyak ya. Di antaranya bisa menggantikan cairan tubuh memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Melancarkan pencernaan juga ya, Guys. Dan juga bisa menstabilkan gula darah. Dan yang paling penting, air legen ini bersifat antibiotik. Air legen memiliki kandungan antibiotik di dalamnya. Meminum air legen dapat membantu mencegah dan menghentikan pertumbuhan virus dan bakteri yang menyerang tubuh. Produk olahan dari air legen berupa minuman probiotik yang mengandung mikroorganisme yang baik dan dapat melawan bakteri jahat yang memberikan tubuh ya guys. Dan masih banyak ya guys manfaat manfaat dari air legen ini. Mungkin teman-teman bisa langsung search di Google untuk manfaatnya sangat banyak pokoknya. berbagai manfaat dari air legen yang begitu banyak sangat disayangkan apabila belum pernah mencoba untuk meminumnya minuman legen ini guys buat teman-teman yang berkunjung ke Tuban ya tidak ada salahnya untuk mencoba minuman legen karena tidak berbahaya tapi banyak manfaatnya dan untuk legen yang benar-benar asli langsung bisa didapat dari petaninya ya guys oke lanjut terus ya guys sampai kita sudah mendapatkan dan kita bawa turun Oke okay guys, saatnya kita turun turun dari pohon lontar dan inilah legend yang fresh. Kalau baru turun dan rasanya sangat manis dan nikmat lah pokoknya mantap guys. guys jenenge legend asli tas tuban iki asli Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh